السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladzila nabiya ba'dah Amma ba'd Hadirin Jama'ah Salat Nisha Sekaligus Para mu'takifin Mu'takifat Ahli i'tikaf Masjid Salman Rahimakumullah Mari kita sama-sama untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi karena Allah yang selalu melimpah curahkan kepada kita. Karunia nikmat baik nikmat yang wahbiyah atau nikmat yang diberikan tanpa diminta oleh kita ataupun nikmat kasabiyah nikmat yang kita usahakan seperti bapak ibu putra-putri kami yang hadir di tempat yang mulia ini hadir ke Masjid Salman ini itu dalam rangka untuk meraih keutamaan-keutamaan dari asrul awakhir di bulan Ramadan. Hadirnya ke Masjid Salman ini merupakan curahan nikmat yang iktisabiah banyak saudara-saudara kita sampai saat ini masih terjebak dalam kehidupan dan kesibukan masing-masing. Ada yang masih berkutat dalam mempersiapkan untuk mudik. Ada yang masih terjebak dalam kemacetan-kemacetan yang luar biasa. Semuanya itu semua sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir di sini ini pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah memilih kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menganugerahkan Lailatul Qadar keutamaan dari Ashrul Awakhir itu kepada kita semua yang hadir di Masjid Salman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa amal utama yang selalu dilakukan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yuhiyal ya Ramadhan, wa idha kana al-ashrul awakhiru ayqadah ahlahu wa kulla wa kabirin jadi bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam selalu menghidupkan malam-malam Ramadan terutama di saat sepertiga terakhir atau sepuluh terakhir bulan Ramadan Rasulullah selalu terbangun dan membangunkan sanak familinya, ahli keluarganya, baik anak kecil, atau yang dewasa ataupun yang sudah rentak untuk apa untuk mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar adalah suatu saat yang luar biasa Allah hanya menyebutkan dalam surat Al Qadar atau surat 97 itu selam sebanyak tiga kali Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr satu kali Wama adro ma Lailatul Qadar yang keduanya Lailatul Qadri khairum min al -fishah. itu yang ketiga jadi tiga kali inilah Allah menyebutkan Lailatul Qadar lalu pertanyaannya apa-apa saja yang harus kita lakukan mengacu pada penjelasan dari Rasulullah SAW maka berdasarkan penyusunan dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam halaman 306 maka bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar itu yaitu yang pertama adalah dengan i'tikaf dalam Al-Quran juga disebutkan, walatubashiruhuna wa antum maakifuna fil masajid. Jadi ketika kita sudah memproyeksikan untuk menjadikan malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan itu, maka kita memproyeksikan segala aktivitas kita ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadikan sepuluh akhir dari malam Lailatul Qadar atau sepuluh akhir dari bulan Ramadan itu hanya diperuntukkan untuk mengabdi kepada Allah. Ada beberapa amaliah yang lain yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah selalu meningkatkan sodakoh. Baik sodakoh sunnah Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man so iman, falahu ajruhu min ayan kuso min ajrin so imun Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Barang siapa yang memberikan makanan atau minuman untuk berbuka bagi orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan keutamaan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa ini adalah keutamaan kemudian yang kedua selain sodakoh yang nafilah atau yang sunnah maka jangan lupa ketika sepuluh akhir Ramadan ini ada satu kewajiban kita yang tidak mungkin. Allah menerima amal-amal kita yang lainnya. Kalau ibadah yang satu ini tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, apa itu? Yaitu yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim muslimah yang memiliki kelebihan harta. Pada saat hari raya Idul Fitri, dia memiliki makanan yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Maka saya yakin, kita insya Allah, bahkan bukan hanya satu hari di hari raya Idul Fitri. Bahkan sampai dua atau tiga hari sampai seminggu pun kita masih memiliki. Maka alangkah layaknya kalau kita dari sekarang mempersiapkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun waktu yang utamanya itu memang ketika di akhir Ramadan sampai dengan sebelum umat Islam keluar menghadiri sholat idil fitri. Ini banyak dilupakan oleh teman-teman kita. Jangan lupa. Bagaimana kalau dikeluarkannya setelah selesai salat Idul Fitri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wanti-wanti kalau dikeluarkannya ba'da Idil Fitri, maka itu hukumnya cuman sodakoh biasa. Jadi kewajiban zakat fitrahnya tidak terlaksanakan. Padahal Allah berpesan Allah tidak akan menerima pahala-pahala ibadah orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai kewajiban kepada Allah yang disebut dengan zakat fitrah itu ditunaikan. Makanya kita ingatkan mari kita siapkan dari sekarang. Kalau kita bayarkan jauh hari sebelum hari raya Idul Fitri, maka itu kita dapat pahalanya dua, pahala melaksanakan kewajiban plus pahala sunatnya. Yang berikutnya, apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, terutama sepuluh akhir, yaitu adalah kiamu Ramadan. Kita insya Allah nanti jam 1, kita akan bersama-sama untuk kiamu Ramadan, untuk melaksanakan, dan jangan lupa menurut penuturan dari para ulama yang rosih bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 terakhir di bulan Ramadan dan kalau dipersempit lagi dipersempit lagi adalah di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil dan ini adalah malam ganjil yang terakhir. Niatkan oleh kita dari sekarang juga, ya Allah, aku meminta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta untuk kami bisa bersyukur untuk zikir kepada Engkau terutama di malam 29 ini. Jadikan malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kelimanya yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Wasallam adalah tilawatul Quranul Karim. Diperbanyak tilawah Quran Karim. Kenapa? Bahwa Rasulullah SAW setiap memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga mengamalkan yang namanya tilawah Quran, bahkan diawasi oleh malaikat Jibril. Kita juga pasti akan diawasi oleh malaikat Jibril, cuman dengan cara mungkin ada ikhwan kita di kiri atau di kanan kita yang turut mendengarkan bacaan kita. Kalau tajwidnya kurang ngena, kalau makhrajnya kurang tepat, maka akan diingatkan. Dan kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mengingatkan. Dalam keterangan hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan Faqad itaqafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal ya'taqiful ashrol awakhir min ramadhana hatta Tawafahullahu ta'ala Jadi Rasulullah SAW itu ya Melakukan itikaf terutama di Ashrul Awakhir Sepuluh hari terakhir itu Sampai beliau wafat Itikafnya di masjid Pertanyaan kita Apa sih istimewanya masjid? Maka hadis Imam Tobroni menyebutkan Kalau Rasulullah SAW Al-Masjidu baitu kulitakoyin. Takafallahuliman kan al masjidu baytahu birrohi wa rohma waljawas al syurot ilah ramadhan Allah ilah jannah. Karena apa? Ini rahasianya ternyata begini. Kenapa Rasulullah selalu lebih mengoptimalkan di masjid? Karena masjid diperuntukkan sebagai rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Taubah ayat 18 disebutkan innama ya'muru masajidal man amana wal yaumil akhir wa iqamas wa ataz zakata walam yakhsha Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah yang pertama ketentuannya adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yang kedua, orang yang selalu menegakkan sholat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Dan yang berikutnya, dia tidak memiliki satu kekhawatiran, ketakutan kecuali ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini oleh Allah ditakdirkan untuk meraih segala keutamaan-keutamaan Ramadan, terutama keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.